Thank you.
Indonesia dengan lintar-lintar selawat. Pada Musa Bakok, Musa Bakok, kita sarankan pada tahun-tahunnya. Dan ini juga adalah hasil keberhasilan atau hasil tahun berangkat dari asli putra Setia Laut di bawah seorang arsitek yang tidak asing lagi, yaitu saudara Kaisa S.A.T. Membuka rapat dan alhamdulillah dapat menyelesaikan mendesain panggung mimbar tilawah untuk musabaqah tilawatil Quran tingkat kabupaten di Kecamatan Setia Laut ini, sehingga kami ya Dewan Hakim atau Majelis Hakim cukup merasa nyaman, merasa betah melaksanakan tugas mimbar tilawah. Kemudian juga yang menentukan apakah hijau berpati dia di mana kepada kita kesebelasan berpati dia merupakan pintas serta terkunci pada tahun-tahun 70-an dan dalam rangka persiapan sehingga lapangan ini juga berakhir sebagaimana mestinya, sehingga untuk rumput yang berbicara subuh dan dapat menerima resapan air, sehingga bagaimanapun lebatnya hujan, insya Allah lapangan ini tidak akan berfek, apalagi dalam cuaca yang bersahabat seperti pada malam. Seluruh masyarakat bukan saja dari Kecamatan Sikomong tetapi juga dari Kecamatan Ketanya, Adir Hadap Timur, dari Padang Kerinci, Kelilih Dalam, bahkan juga dari Batang Berani hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan acara penutupan musabaqah tilawah Al-Quran ke-50 tingkat Kabupaten Kerinci di lapangan hijau kita segera dimulai.